Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Pusat Internet Kelas Alu Gajah kini berada di Dusun Tenakan Lembah Kulon. Dusun ini adalah daripada Koperasi Bukit Bulat Selaga Mancap. Okey, jom kita ke dalam untuk cek apa yang ada. Nama saya Masyukur bin Harun, selaku pengerusi koperasi Bukit Bulat Felda Macam. Kita berada di lokasi tenakan Lembah Kulon yang dimiliki oleh koperasi lah. Ini sebelah ni, ini semua ada lembaga koperasi lah ni. Cusuf, Jenua lah. Dan tenakan Lembah Kulon ni telah kita mulakan pada penghujung Disember lah, 2013. Semuanya kawasan tenakan kita ni lah tanah milik yang sudah sesuai tanah pokok ni dan sebuah sebuah daripada permulaan saya cuma ternak, yang tahu cuma jaga kulut ni. Lepas tu habis madu dia, jual madu. Kemudian kita berkembang pula, kita tengok ada pendapatan lain yang kita boleh dapat lagi. Kita jual law, kemudian kita buat bisnis. Jadi menambah pendapatan. Buat mulut ni sebenarnya banyak jenis tu, beratus. Banyak jenis. Tapi yang dekat sini, yang saya ada dekat sini cuma ada tiga jenis je. Satu, yang ni nama dia jenis spesies Torasica. Dia besar sikit lah, boleh tengok tu kan. Yang kedua tu yang yang buka tadi lah. Tu kecil apa tu? Itu nama dia. Nama apa tu? Itama. Okay. Torasica Itama. Satu lagi yang kecil lah. Lagi kecil. Keminata nama dia. Okay. Dekat sini saya ada tiga jenis saja. Kita tengok kantung madu. Mana yang kita kantung madu ni dia? Ini yang bulat-bulat ni. Nanti dia akan isi macam ni akan. Nanti dia isi. Bila penuh dia tutup. Kita dah selalu biasa madu ni. Bila kita on ni kan. Ni mesin penyedar madu namanya lah. Kita ada dua jenis-jenis lah. Ini pakai current lah. Jadi kita sedut dia sini. Ni. Getah ni kan. Masuk kat kantung dia ni. Bila kita buka ni, kita sedut ni masuk sini. Itu proses kita untuk madu. Satu sarang ke tak? Tengok musim. Kalau musim durian kan, Haji pernah dapat 750 liter. 3 suku kilo. Ini nama dia propolis. Propolis ni dia ambil daripada mana tak? Ini kalau kita tengok kan, kalau kita takik dengan palang tu, kita buang letak tu kan. Ini lah dia buat, dia ambil daripada tu, dia buat ni. Daripada propolis ni sebenarnya macam-macam produk yang boleh dihasilkan. Contohnya macam sabun ni kan, macam sabun basuh. Itu antaralah produk hiliran yang boleh dibuat hasil daripada propolis ni. Atau boleh buat kosmetik, semua boleh lah. Tapi sekarang ni kita, yalah, propolis ni kita tak tumpukan kepada tu. Cuma yang saya buat, jual madu, khusus dan juga jual lok. Jadi kita tak adalah terlibat dalam apa tu proses buat produk ini. Bukan secara langsung lah. Tak. Okey. Ni kita tengok, dia ada perbezaan kan. Kenapa ni cerah, ini gelap, ini. Dia sebenarnya dia bergantung semua makanan. Kadang-kadang makanan di hutan tak sama dengan makanan kat sini tau. Semua di hutan. Sebab tu kadang-kadang madu dia ada orang kata madu tu putih, ada madu tu gelap lah, ada madu tu cerah. Ini semua makanan dekat sini. Ini kenapa dia jadi gelap? Bukan. Madu ni lagi lama lagi dia akan jadi lagi gelap. Lagi lama dia jadi lagi baik, lagi berkualiti, lagi mahal. Rasa dia pula. Rasa sama. Mesti itu. Satu mesti kelulut dah. Saya kata madu kelulut lah. Mesti dia ada rasa masam sikit. Itu madu kelulut. Yang lain lah.
saya pun tak berani nak komen dah. Tak tahu lagi. Tapi molekula itulah dia. Nak tahu dia mesti dia rasa masam sikit. Okey, botol ni. Ini 200 gram. Saya ada 3 jenis tau. Satu lagi 300 gram tinggi sikit. Yang ni 500 gram. Ni 1/2 kilo. Yang ni saya jual RM50. Satu lagi tu saya jual RM80. Yang ni RM120. Apa harapan Pak Cik untuk orang di luar sana lah kalau dia nak cuba ke menternak madu ni? Saya fikir memang boleh digalakkan. Saya suka kongsi lah. Sebab tu saya kata dia, walaupun saya ni macam, bukan macam, memang saya ni berniaga lah. Koperasi ni berniaga tu. Katakan orang nak beli lok lah dengan ni. Beli lok. Pertama, saya kalau orang berniaga, kau nak ambil, ambil pergi bawa balik lah. Betul. Tapi saya tak macam tu. Kalau ada orang nak ternak, saya akan pastikan kat mana tempat kau nak buat. Saya pun saya tengok tu. Mana kita nak, orang yang ternak pun mesti berjaya lah. Dan tahu sedikit sebanyak asas macam mana nak ternak. Lepas tu kan saya tak kisah, jauh pun saya pergi. Dia kata, dia nak order kata dalam 10-20 kan. Boleh kata. Tapi bagi saya pergi tengok tempat, kat mana kau nak letak. Nak tengok persekitaran lah. Tu yang yang saya komun kita lah, nak bagi tu orang, nak share tu orang. Kalau nak ternak, kita kena buat betul-betul lah.